sejak awal baru Penmas menyampaikan berita tertembaknya, tembak menembak antar polisi di rumah dinas Kadip Propam Pak Fedy Sambo, sudah banyak kejanggalan. Misalnya dari tenggang waktu peristiwanya terjadi hari Jumat diberitahukan hari Senin. Kedua, kita tidak disampaikan olah TKP seperti apa. Kalau ada tembak-tembakan, tentu ada selongsong peluru di rumah dinas Kadip Propam. Kemudian harusnya juga ada ceceran darah di rumah Kadip Propam. Kemudian juga kita bisa lihat berantakan rumahnya itu. Kemudian bisa kita tahu jenazah posisinya di mana. Kedua juga CCTV yang dikatakan mati, kemudian di luar juga dicopot, itu juga tidak ada. Otopsi terhadap mayat juga tidak dilakukan secara transparan. Bahkan Kapolres Jakarta Selatan hari Selasa melakukan press conference terhadap kematian Joshua. Terhadap kematian Joshua ini, Joshua Huta Barat ini, itu tidak menampilkan alat bukti seperti selongsong peluru dan senjatanya. Itu keganjilan-keganjilan yang terungkap pada saat polisi menjelaskan kematian dari Joshua Huta Barat ini. Untuk itu rekomendasi kami adalah terutama kepada tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, dilakukan penjelasan terhadap apa yang saya sampaikan tadi itu.